Shin Tae-yong puas dan memuji mental bertanding timnas Indonesia. Garuda Muda menumbangkan Malaysia dengan skor telak 4-1 meski sempat tertinggal terlebih dahulu. Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Timnas Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu yang membuat para pendukung dan pemain deg-degan. Malaysia sudah unggul 1-0 lewat gol Kogi Raj pada saat berjalan 13 menit. Tetapi Timnas Indonesia bisa membalas dengan 4 gol sekaligus pada duel tersebut yang digelar di Stadion Nasional Singapura. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh 2 gol Irfan Jaya, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Timnas Indonesia pun mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen. Bukan cuma skor besar yang membuat Shin Tae-yong puas. Ia bangga pemain Timnas Indonesia punya mental yang kuat untuk membalikkan keadaan dari kondisi tertinggal. Sebelum pertandingan, kami mengadakan team meeting. Saya tegaskan, walaupun kemasukan, jangan panik dan harus melakukan permainan yang diinginkan, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan pada pers. Kami juga memberi semangat supaya pemain lebih percaya diri. Dan jangan kalah dari segi mental serta harus menang duel. Semakin lama, semakin berkembang tim ini. Jadi saya senang, ujarnya. Sebelumnya, Shin Tae-yong punya pengalaman menaikkan mental anak asuhnya dalam kondisi tertinggal saat masih menangani Korea Selatan. Untungnya, ia juga berhasil melakukannya bersama Timnas Indonesia. Saya juga memberi contoh saat saya menjadi pelatih Timnas Korea Selatan saat kami berlaga di kompetisi melawan Jepang pada 2017. Yang terjadi, kami juga kebobolan lebih dulu, tinggalan 0-1 dari Jepang. Tapi setelah itu, pesan yang saya sampaikan ke para pemain, jangan panik, tetap bermain seperti saat kami berlatih. Lalu skor akhirnya 4-1. Hari ini hal yang sama terjadi juga, Shin Tae-yong mengungkapkan. Tak cuma bangkit, Timnas Indonesia sanggup membalas dengan 4 gol sekaligus. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia keluar sebagai juara grup B Piala AFF 2020 dan akan menghadapi Singapura di babak semifinal. Itu merupakan informasi terkini Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.